channel saya, channel Ludi. Pada kali ini saya berjalan di Waterpark Bengkulu ini. Nanti saya akan berjumpa dengan seseorang. Oke, kalau nak tengok dengan siapa saya jumpa kali ini, itulah video ini sampai habis. Stay tuned ya. Okay guys, sekarang ni kita berjalan di Waterpark Bengkulu. Waterpark. Inilah pemandangan Waterpark Bengkulu guys. Nah, kalau belum pernah sampai sini, silakan datanglah ke Waterpark Bengkulu. Santai-santai di waterfront guys. Guys, sekarang ini saya tengah jemput kawan dulu. Saya nak singgah di kedai ini. Saya 2006. Saya nak tengok-tengok barang di dalam dulu. Okay. Okay guys, sekarang ni kita teruskan perjalanan kita menuju Sifu Abun Bilu. Okay guys, sekarang ni saya sudah sampai di kereta. Saya nak jumpa dengan sifu saya Abun Bilu. Okay, stay tune guys. Ikutilah video ini. Okay, thank you. Okay guys, sekarang ni kita sudah sampai di tempatnya. Turun sebentar ya guys. Bisa angkat baju warnanya, kurina. Bisa angkat baju warnanya. Sepas. Kurina. Bukan bisa. Oke, selamat. Selamat pagi. Oke, laku tahun sebab baru dua teman. Ataupun angkat baju online penuh dia. Oke, 1, 2, 3, dah ada kan? Kita tanya kembali tahu lu dia macam dia siapa sebagai si buat dia siapa sebagai kaya kan? Kaya tak? Kaya buat. Kira men? Oh, kira men. Si kemana men? Oke, jadi kita lihat ini di kolom ini belajar online dengan saya. Di rumah aja, tengok orang buat betul, betul buat. Kamu nanti kamu orang penting lah, jangan ada orang macam dia mulut dia si buat dia. Hello, Rambo kawan. Berantai. Dan jangan betul. Baru mulai berita. Oh, baru mulai berita. Kita malam lama. Oke. Oke, lebih keempat perancangan pada masa yang datang. Saya ingin melihat lebih ramai lagi lah macam kamu orang ini buat pemula untuk jadi pelapis untuk generasi yang datang ya. Lebih ramai lagi saya lah. Bukan saya seorang, saya nak lebih ramai lagi sebab dalam hidup ini luas. Luas dia punya patuan dia kan perjalanan yang luas ya, tidak tertutup, dia tidak akan tertutup. Kita sahaja yang perlu usaha lebih begitu. Jadi saya haraplah yang kamu orang baru-baru ni jangan cepat lemas semangat ya, jangan fikir benar-benar yang negatif, terus saja positif. Sebab ini akan
dia punya, kalau internet kita tu sudah maju, kita punya fitur sudah banyak. Kita sebenarnya internet ni sebenarnya boleh diwarisi sebenarnya, diwarisi untuk generasi-generasi kita. Itu yang bagusnya. Lagi banyak kita punya video tu, lagi banyak kita punya duit dapat begitu. Jadi bukan saya ingin melihat sahaja yang berjaya, tapi saya juga ingin melihat diri saya sendiri ini pergi lebih banyak ke tempat-tempat luar negara lah selepas ini. Itu pun perancangan saya juga tu ya, untuk saya mengembangkan lagi dalam bidang di dunia hidup ini. Sama juga dengan anda semua lah. Okay, itulah bagian pasal kereta. Okay, mesti terus untuk sesi pengenalan untuk sesi dah. Okay, itu sesi pengenalan. Nama Cik Lam. Pasal dari mana? Pasal dari mana? Cerita lah sedikit macam mana kamu menjadi seorang YouTuber sampai sekarang. Dan apa planning kamu di masa akan datang. Dan kamu sampai sini-sini saja. Ataupun kamu target, oh esok saya semua jadi apa gitu. Jadi kamu kena... Di sini kamu kena berani bercakap. Sama juga nanti kalau lepas kamu sudah ada channel apa semua, depan kamera pun kena berani bercakap. Bukan sini saja buat saya berani bercakap. Kalau luar nanti kamu akan mesti berani juga. Macam mana nak hilangkan rasa malu itu, macam mana nak fokus. Saya selalu, dulu saya ni kan selalu hilang fokus bila bercakap dengan orang ramai. Tapi sekarang tidak lagi lah saya. Sudah biasa saya. Sudah saya anggap saya ini garam, asam garam saya. Okey, saya akan serahkan mic ini kepada Hafiz Ismail. Untuk dia cerita nama anda, nama channel, bahasa di mana-mana. Dekatkan sikit, Mike. Nama aku Hafiz Ismail. Diri supaya bisa yakinan. Nama aku Hafiz Ismail. Nama YouTube di Koka Hafiz Ismail. Asal Ari Durin Sibung. Tak pasal pengalaman aku dalam bidang YouTuber atau aku agak baru ke berdau bisa video berdau bisa nya bila start bisa create account YouTube. Tu baru ke pembantar baru ke masuk bidang dalam dunia YouTuber. Bersama dari Kakus Tatau. Sama tempat dia konten, sama sungai. Cinta pengalaman aku. Cinta pengalaman aku jadi YouTuber. Jadi mula-mula dia kuliah bisa account YouTube. Lepas tu saya kan kediri ni awak sedih dan saya bukan kat YouTube channel. Saya bermula kendi dia udah bermula. Aku bermula lapan kira lalu aku kasih ambil video. Rancangan aku masa ke datang buat yang lebih baik. Terima kasih. Pengalaman dia. Okey. Pula satu pada apa yang dia cakap tadi. Pertama. Tu bisa channel bagian. Anak-anak tak berak. Sebenarnya pengalaman aku buat. Sumpah pun aku nak itu mu malu dan nak yakin berdepan kamera. Satu. Hai,
stop itu kan kok baru. Eh, pernah baru pernah mana? Pada baru. Enggak susu deh kok pada baru. Enggak cuma pada baru. Ini mah. Oh, mana kalian udah? Mana baru kayaknya. Kamu kalian udah. Ya, ada proses lah. Tapi tadi kau aja. Ya, kita kami sini ngah, kami kamera. Mana? Trip pun dalam dilihat jago. Oke, dilihat jago. Belajar. Aku punya semua, aku boleh pitok, aku pitok, aku direk dah. Jago apa dia? Jago. Sampai apa kali gula? Sampai 10 kali aku dulu. Udah tidur. Udah kuat, aku boleh. Kalian kuat, aku boleh. Ya, ada pengalaman, resiko-resiko. Tapi lepas itu biasa. Tidak ada pertama lagi, itu biasa. Dia tahu depan-depan aku ramai, biar aku pun ada kisah lagi. Mesti yakin ya, kunci utama aku keniko improve. Satu, aku mesti yakin lah. Kedua, mesti poin nama terkait disampaikannya. Once dah ada poin untuk disampaikan, then benar terkait berjalan macam air. Tetapi first, kamu mesti blatteng. Kalau tanpa blatteng, memang tak akan macam saya terdapat, terus tak buat langsung. Kan tentu kamu boleh baca depan cermin, baca depan kamera kamu, lama-lama dia sendiri akan pandai, build yourself, okay? Dia sendiri akan pandai, okay? Itu yang saya boleh simpulkan ini. Beda keyakinan, alright? Okay, seterusnya. Aku ada sibuk. Menurut aku batu 24 sekerja. Ina aku Ipan, apa aku Melayu. Ya aku mau Ipan. Oke. Saat ada sibuk lah. Batu 24 sekerja. Cerita pengalaman pertama. Ada pengalaman lah, cuma aku tertarik pada tim apapun bilun dalam YouTube. Best lah, mudah kita orang. Sekali pula live semua tau. Masa macam tak sangka lah. Udah tim apapun bilun semua naik budaya perancangan, ada itu perancangan lah buat masa tau ke dalam mood. Tapi kalau kamu belajar dulu. Oke, ya. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, sebut pasal perancangan. Okay, sebenarnya saya memang galakkan kalau kamu masuk YouTube ini, make sure kamu ada satu aim ataupun goal. Di masa akan datang, apa yang kamu buat? Okay, kamu create dan di situ saja kamu mesti cuba satu cita-cita sesuatu lah. Impian, impian contoh macam si Puan next time. Mungkin dia membuat kolaborasi dengan YouTuber dekat Indonesia, contoh macam tu. Macam pasti mungkin ada sekarang dia buat drama, next time buat apa lagi. Tapi dalam konten saya, saya banyak campur. Contoh saya ada buat sesi temu dual pada mereka menjadi inspirasi ya. Contoh editor TBS, postur penyanyi Akadai, legend yang pertama yang saya pernah buat itu sesi temu dual. Di masa akan mungkin ada lagi influencer ke, penyanyi ke, artis ke, ataupun celebrity yang mesti akan temu buat. Itu salah satu macam impian saya lah. Sudah berjalan sebenarnya, tapi ya masa dalam proses belajar juga masa itu banyak benda yang cari letak dulu. Apa tu? Cari letak dulu. Okay. Mesti Anwar mesti letakkan satu goal ataupun impian di masa kedatang. Kamu mau macam mana? Kamu punya channel ni ke arah mana? Itu kamu kena tahu. Jangan buat, kamu tak tahu apa kamu buat ni. Macam kamu sediakan masakan. Ada ayam, ada bawang. Kamu tak tahu mau masak apa? Rendang ke? Kari ke? Macam tu. Kamu mesti tahu apa yang kamu mau buat. Tahu apa yang kamu mau buat. Itu yang paling penting. Masa kamu tahu macam mana mau bermula dan macam mana kamu mau proses dia. Mesti tahu, okay? Okay, selesai.
Okey. Kita akan terus ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama, bagaimana cara untuk menjadi seorang YouTuber? Cara, bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, apa yang harus kita ada? Apa yang penting? Handphone dulu. Lepas tu, internet. Lepas tu, channel. Bukan. Apa yang penting? Lepas handphone, lepas internet. Lagi satu. Kita punya apa? Email lah. Kita punya email. Ah, itu penting. Okey, saya nak terangkan dulu email ni. Ini paling penting ni, ya. Email ni perlukan satu handphone, satu email. Jangan email yang kamu nak gunakan buat itu tu ada digunakan di handphone lain ataupun di laptop lain. Sebab nanti kalau kita tidak tahu dalam kita punya yang setiap ini, yang email ni, nanti apabila kita nak monetize, okay, setiap satu kita okay berjalan. Setiap dua tu, yang kesangkut dengan situ nanti, dia tidak boleh verify sebab kamu banyak guna email tu di merata-rata. Jadi perlu satu handphone tu, satu email sahaja. Jadi senang kamu nak verify nanti. Pastikan nombor telefon sama lah, itu pun penting juga. Kalau kamu nantikan dia akan pilih kamu nak verify dengan nombor handphone ataupun dengan email. Kalau kamu dengan email, dia akan masukkan email, dia punya nombor pin verify tu, macam itu. Kalau kamu guna nombor handphone, dia akan keluar terus di situ, macam itu. Dia akan keluar di message, macam itu. Jadi, jika ada email-email kamu yang sudah terata di handphone kamu yang kamu lupa tu, kalau kamu rasa-rasa tidak yakin dengan email yang kamu ada ni, boleh buat baru sekarang sebelum kamu pergi dengan lebih jauh dalam dunia YouTube ni. Nanti kamu akan menyesal bila sampai di tahap untuk monetize tu. Di dalam monetize tu yang banyak orang sangkut tu. Sekarang dia cakap, okay, email saya bagus, saya punya handphone bagus, itu bagus, ini bagus. Sekali dia sampai monetize tu, di situ masalah mereka akan sangkut. Perlu jaga ni. Okay, lagi apa yang perlu kita ada? Kita perlu ada tripod. Perlu yang biasa-biasa saja lah macam ni. Yang penting handphone. Saya pun pakai handphone saja. Tidak ada pakai kamera apa semua. Nanti saya akan tunjuklah peralatan saya lompat saya nanti. Itu nanti lepas saya terangkan dulu lah ya. Okay, jadi kita guna tripod biasa. Yang penting kita punya suara tu clear. Kalau tidak clear kita guna mikrofon, beli yang standard dulu lah. Tak perlu yang mahal-mahal dulu. Saya pun tidak beli barang yang mahal-mahal. Semasa saya jadi YouTuber ni, saya pakai handphone dengan tripod biasa saja. Itu tripod pun kadang-kadang saya ikat dengan getah, apa semua kan. Goyang-goyang juga. Macam saya beli dulu tu. Lepas tu, lepas saya sampai di peringkat yang 100 lebih ribu subscriber tu, saya beli. Saya guna duit YouTube saya tu, saya beli sikit-sikit saya beli. Lepas saya dapat beli sempatan tu, tidak terus saya beli kamera. Saya sampai 130 ribu baru saya beli kamera. Lepas tu saya beli GoPro. Lepas tu yang terbaru ni saya beli gimbal yang terbaik tu, yang DJI 3 tu. Harga dia semua bertahan, jadi saya dapat kumpul duit tu dari YouTube ni. So saya telah pastikan duit tu beli benda lain. Saya nak keperluan saya tu yang diwajibkan ya. Bila kita dapat modal tu, keperluan kita itu yang penting. Sebab bila kita sudah ada keperluan tu, bila kita ambil video, contohnya kita banyak suasana kan sekarang ni. Ada suasana tidak hujan, ada suasana hujan, jadi kita ada pilihan di situ. Ya, kalau suasana tak hujan, kita guna kamera. Kalau suasana hujan, kita boleh guna GoPro, macam itu. Kalau malam, kita guna kamera apa-apa. Jadi kita banyak pilihan di situ. Jadi dia akan menghasilkan video kita lebih mantap dan menarik. Jadi kita punya subscriber tengok pun puas hati ya. Jadi mereka akan tengok berulang-ulang seperti itu. Itu salah satu tarikan kita. Salah satu cara kita untuk membaiki video kita ya. Tapi buat masa sekarang ini, janganlah sampai dah pergi peringkat yang profesional. Sekarang ini kamu belajar dulu, yang bawah dulu. Jangan fikir yang atas-atas dulu, dari A dulu. Kamu kena belajar editing, kamu kena belajar cara upload. Jadi kamu kena belajar macam mana nak apa tu, thumbnail. Belajar dulu semua tu, kawas apa tadi? Apa cakap? Kuasai dulu, benda tu semua. Jadi senang, bila kamu bersendirian, tidak perlu tanya orang ni, ada tanya sikit-sikit. Kalau kurang pasti tu tanya lah kawan-kawan dalam grup tu.
ini macam mana ya? Ini macam mana? Boleh kita beritahu. Ya. Kalau kamu orang belum pun nanti ada lah seorang yang paling besar itu jangkut nanti yang jawab dalam grup itu. Jangkut 40 tu. Rajin tu jawab. Terbaik. Kalau kamu tak ada dalam grup boleh pesan dengan saya ke pesan dengan masyarakat yang mana kamu selesa. Semua akan tolong kamu, bantu kamu dalam grup nanti. Atau nama ya? Ya. Okey, yang penting itulah lepas datang. Saya beli yang satu lebih GB itu. Kalau yang pakai smartphone dia cepat habis. Dia punya data itu. Jadi bila kita upload video besar-besar, dia cepat habis. Ya, hello bro. Okey, lagi satu. Okey, jadi semua orang tadi sudah ada lagi ya. Yang YouTube Studio sudah ada tadi kan? Aku sudah upload tadi, YouTube Studio. YouTube Studio, mesti juga. So aku beli yang YouTube Studio. Okay, YouTube Studio ni penting untuk kita melihat kita punya di situ untuk jam tayang, kita punya viewer, kita punya duit. Kalau dalam monetasi kita punya duit, kalau lihat dekat situ view untuk satu video dia macam ini ya, macam ini. Ini YouTube Studio. Boleh tengok kita punya subscriber apa semua lah dekat sini ya. Ada konten, ada analisis, wifi. Komen, boleh tak komen itu? Kalau kamu punya jangan tayang, tengok ujung saja. Saya punya dah mainkan lah dalam mainkan. Kamu punya kalau belum, dia akan keluar dekat situ. Kamu punya jam, ibu dekat, akan tunjuk dekat sini. Macam saya ni, ada sertifikat begini, you are partner YouTuber, macam gini, yang last tu, dekat YouTube Studio tu. Dia tu pakai apa YouTube Studio tu, pakai boleh balas dia terus, post semua lah, pakai YouTube Studio tu. Pastikan jangan tengok video sendiri lah kalau boleh, kalau kamu orang baru-baru ini, nanti akan terjadi lah. View turun, subscriber turun, nanti kena spark ni. Kalau kamu orang mau subscriber tu, paling penting kena tonton dulu video seseorang. Tonton jangan 3 minit tanpa skip, terus tonton deh. Okay, mesti go next. Okay, siapa? Ada baik, mesti ya. So, si luar yang dapat itu video lah. Jadi, dua minit nampaknya lah. 3 minit aja lah video. Jadi, tinggal ya. Sebelum berusaha untuk cara video. Lambat dia nonton. Untuk beliau orang ke selalu berpedak dari itu. Untuk beliau itu. Maka kalau pernah ada beliau, semua itu bisa masuk ke rumah. Jika kalau pun pernah ada beliau. Jadi cara kita belajar, secara upload, kita itu yang salah. Apa beliau? Apa yang on? Kamera, on kamera, on. Maka apa beliau bahasa? Bahasa? Tidak pernah ya. Mana-mana, kita telefon dah pusing. Telefon pusing. Pusing. Mana.
Jackson ini dan ini ialah Ramai Ismail. Dan ini tadi ialah Muhammad Anwar Hai saya. Okey, Muhammad. Dan bersama kita di sini ada rakan-rakan. Rakan-rakan YouTubers. Okey. Okay. Boleh kenalkan? Boleh. Okey. Okay, saya Sipuk Di. Sipuk Di ini. Sipuk Di. Okey. Dan pula yang ini. Hello, saya Rambo Mawan. Saya punya nama channel. Okay. Ini juru kamera. Ya. Okay, untuk okay. Radia. Okay. Hai. Hai, terus juga konten. Nah, kayak mana-mana. Ini YouTuber sama kampung. Ya. Sama daerah. Sama daerah. Kita dari Sangan. Ah, Sangan. Sama kuasa tatau. Ya, sama kuasa tatau. Khusus.